Bang, bang, katanya si Jamri kerja di restoran nih, Pakon Prime Hotel. Mana gue tahu? Tahu, bocah. Hobinya aja mancing gabus, jempol lo kayak pala gabus. Keterima kerja di hotel. Eh, lo emang gak pada punya otak lo. Harusnya lo bahagia, mikir pakai otak. Setidaknya kalau teman kerja di tempat enak, apalagi di restoran, paling gak kita bisa makan gratis. Atau minimal diskon lah, ya gak? Iya juga sih. Tapi saya gak punya duit, bang. Sama. Ah, samanya lu bokeh kayak gue lu. Ya, dia juga gak punya duit ya. Ah, gue cariin di sono. Pada di sini. Ketemu udah keder nyariin. Lu kenapa, bang? Tiba-tiba gue dapat ide brilian pas dia datang nih. Ah, iya gak? Mat, lu tau gak si Japri kerja di restoran, Mat? Di restoran? Restoran Pakon Prime Hotel. Lah, keren itu, Mat. Bukan keren-keren lagi, Mat. Di kota Tangerang, pusat kota. Set, si Japri gak nyangka ya. Eh, gimana kalau kita makan bareng sana yuk? Lah, ayo gue ikutnya lah. Iyalah. Ya. Udah cakep bener ya. Buset, patut gue lapar banget, Marco. Itu dia, Mat. Sama, pokoknya lapar sama jenius nyambung. Berangkat, bang. Ayolah. Emang lo tahu ke sana jalannya, Marco? Eh, Mat. Gua nih orang kota Tangerang, pasti tahu lah jalannya. Ayolah, lapar ini gua. No, le sono lurus no. Yuk, ayo. Masuk. Di sini, Pak deh. Iya. Banget. Po. Iya. Po, di sini, Po. Iya, Pak. Po, Mbak. Iya. Sopan dikit, Kak. Ya, lu aja deh yang nanya. Mbak. Iya, Pak. Kita mau nanya nih, restoran yang baru buka di sini sebelah mana ya? Restoran Puita atau yang mana, Pak? Yang baru buka dah pokoknya. Iya, benar, Mat, benar. Vitang, Mat. Iya, Vitang. Iya. Iya, di mana, Mbak? Itu di lantai 2, Bapak. Uh-huh. Naiknya bisa lewat tangga. Oh, lewat tangga ini? Iya, betul. Oh, gitu. Mbak, ya. Kayaknya tangga bambu. Ya. Mbak, makasih banyak ya. Mari, Bapak. Kerepotin. Eh, cepetan, Mbak. Eh, benar sih ini, Marco. Benar, Mat, Mat. Ada namanya, Mat. Ah, iya. Tuh, Mat, nyampe juga, Mat. Iya. Bawa makanan bener, Mat. Bagus, Bang, tempatnya, Bang. Iyalah. Tempat ada es baloknya kali ya? Iya, Mat. Tulisannya tuh, lihat tuh, gak ngerti gak lu, huruf kanji lu. Selamat siang, Bapak, ada yang bisa dibantu? Siang, Bu. Bu, kita mau, nih, berempat mau makan di sini, Bu. Mm-hmm. Di restoran Puitang. Hai, cakep. Oh iya, silakan. Iya, Bu. Tapi sebelumnya kita pengen ketemu teman kita dulu, si Japri. Japri. Iya, Japri. Kebetulan Japri karyawan baru di restoran kami. Benar, iya. Banget. Teman kita itu dia. Iya, baru dia. Baru habis Johor tadi masuk ya. Iya. Bu. Kalau kata apa-apa orang kita itu. Baik, Japri. Japri. Japri, putihan lo. Apanya, Bang? Itu bajunya. Bajunya tampang kayak orang keremian. Au. Silakan Bu. Duduk, Bapak. Oh, iya, Bu. Iya. Tuh, udah disediain nongol-nongol tuh. Set deh. Di sini. Lega bener mejanya. Sendoknya yang set ginian. Bang, ini apaan, Bang? Ini supit, Mat. Kalau sumpit, itu buat mana? Mat, muter-muter, Mat, kayak gangsing. Ada kelaharnya. Eh, orang kampung. Mau ngapain di sini? Jangan bikin malu. Sombong mana lu, Pri, lu? Eh. Kita kemarin mau makan, ngerti kagak lu? Mau lu, Pri, lu. Lagian pada sok, biasa pada makan di rumah, ini makan di restoran. Ah. Lah, lah. Eh, ya Pri, lu jangan remehin kita berempat. Kita biasa makan di restoran Op Warteg. Ah, itu. Eh, lagian ini restoran apaan sih? Ah, ini Cing, ini restoran Chinese.
makanan khas Cina. Pantesan banyak lampion. Eh, Pri, tapi ini halal gak? Ah, tenang, Cing. Makanan di sini semua halal. Itu yang penting. Pri, gue mau nanya, Pri. Ya. Cewek yang tadi ketemu sama kita berempat siapa ya? Japri. Japri. Sini. Japri, temenin dilayani dengan baik ya. Iya, Ibu. Siap. Ya udah, ayo dilayani. Loh, kok ikutin saya? Tadi kata Ibu suruh ngelayanin Ibu. Bukan saya, tapi teman-teman kamu. Waduh, minta maaf, Bu. Kalau gitu saya ke teman-teman saya, Bu. Ya. Aduh, malu-maluin, malu-maluin. Hah, Bang. Pri, toilet ya? Ya, Pi, ini malip. No, toilet lurus aja, no, lu, no. Ya, Pri, makasih, Pri. Si Marco, lu bisa nggak toilet? Pri, Pri, yang tadi kemana Pri baru, yang baru sama Pri? Ah, cepetan Pri! Ah, ke toilet no. Makasih Pri. Iya. Lah, kosong. Berarti ini nih. Lah, Bang Marco! Eh, kok ngapain sih lu? Ini! Brones, baik! Ngajarin lu, setan lu! Ngapain di sini lu? Hah? Bang, gua gak tahu Bang kalau itu lu, Bang! Tunggu lu! Gua ngajar, bener lu iluin lu. Suwe lu. Ini, gua lagi bokar yang enak. Itu tuh nongol. Mat, gua kira mah tadi yang gua intipin yang tadi kita ketemuin. Eh, itu Bang Marco di dalamnya. Celamitan lu lagian. Tahu lu, aku enggak di mana-mana lu. Akhirnya apa, Mat? Gua gunting aja udah. Mana ini makanan? Nih, menu-menunya nih. Pilih dah. Ini apaan menu? Menu. Kayak album foto ya. Gede banget. Ini tuh, Ing. Sini, Bang. Pri, gue yang ini nih, Pri. Pri. Gue ini, gue sama. Gue dulu. Gue dulu. Satu-satu dong. Gue ribet nih. Lagian, udah. Sini. Pada norak lu. Belagu lu, cacing kremi. Sok banget. Buset. Kuih tiaw kali ini mah. Udah jadi nih. Ini lu yang masak, Pri? Ya, bukan gua. Ada lagi yang masak, Ma. Oh, gitu. Siap, Bang. Ini apa nih? Sekarang bening kali. Jadi lapar kita. Iya, Pak. Sore. Selamat datang di Pitah Restoran, Pak. Nah, hari ini untuk menunya kita ada sup kepiting asparagus. Kita juga ayam goreng saus menteganya, ada mie goreng seafood sama buahnya juga. Nah, nanti untuk di sini kita juga ada sausnya, itu ada saus sambal, saus Bangkok sama saus kecap asin plus rawit. Cakep. Saus Bangkok berarti dari Thailand ya? Iya. Sama manis gitu, Pak. Silakan ada nasinya juga kalau memang mau pakai nasi. Siap. Saya tinggal, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas ya. Bang, nasi, Bang. Butuh. Puter dong, jangan ora. Kan bisa diputer, Ing. Ora uti lo. Mantep ini. Sop kepiting asparagus. Gurih banget. Ini lain lah. Yang nyampe sini lah. Kok mantep banyak. Yang nyampe sini lah. Enak banget. Habisin tan. Habisin. Enak. Aduh, alhamdulillah. Ah, ini totalnya nih teman-teman nih.
Harganya terjangkau kan Bang Mamat? Iyalah, ini mah terjangkau banget. Terus kita areng berapa ini Marco, patungannya? Nah, coba itu! Ri, bocah-bocah pernah kemana ini?